faidatun, ini mulai faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ayyam yaum arafah. Utami utama-utamane dina ku yaum arafah, iku dina arafah. Wa idza waqala nalikane nyocoki po yaum arafah yaum jumat ing dalam dina jumat. Fa wa mongko te yaum arafah afdalul wa utama min sab'ina hajatan, tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaum jumat ing dalam saliyane dina jumat. Ini sing populer disebut haji akbar. Ini ku dina arafah pas bareng dina napa? Jumat. Akhrajahu Razin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum arafah yaum jumatin. Nalikane ana apa dina arafah yaum jumatin dina Jumat. Ghafara wa li jami ahli al-mawqif. Maring sekabiane wong sing lakoni wukuf bi ghairi wasitatin kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaum jumat. Lah niki sing perlu kula terangno sing niki. Ben sampean ngrasa utang mbak aku. Kula di kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae. Wa fi ghairi yaum jumat. Lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepura ya habu maring nyepura sapa Allah kaman ing kaum mergo faktor di kaum karena kaum dia di pengeran delok rugen gak niat delok rugen kok ning arepe ana wong alim dadi akhire kedelok dadi kok ana hukum ben kok sampean ro ya habu kaman napa di kaum sapa wa yurwa an Muhammad bin Munkathir annahu hajja salatan wa salasina hajjatan pikir wong ana diriwatno sange Muhammad bin Munkathir. Anak saat Muhammad bin Munkathir hajja salasan wa salasina hajjatan. Tau kaji peng 33. Fala maka ana akhiru hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkathir. Wa wati Muhammad bin Munkathir fi Arafah, ana ing tanah Arafah. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu saat ini bajinan berso annani qad waqaftu fi mawqifi hadza salasan wa salasina waqfatan. Ulun pun wukuf temriki peng 33 napa? 3. Pengiran diterang loh. Sawah hidatan di fardi. Sing sitok kangge keperduan kulo piyambak. Wasania an abi. Sing setunggal kangge bapak kulo. Wasali saan. Iki bener sampe mentali ulama. Mentali sampean sing egois itu bener. Lah terus dewe Muhammad bin Qadir dengan atau orang ulama. Wa ushiduka ya Rabbi. Anni kot wahabtu salatin. Jadi kan haji peng 33. Sing telu kanggo dekne mbloke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya Rabbi, ani kot wahab tu salasin. Sak temen ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun asalasin. Sing 30 haji kula wukuf kula tak kekno tak berikan tak hadiahkan liman kedhe wong. Waqofa kang wukuf sapa man mau kifi eng nggon wukuf ingsun hadha iki lah mau kifi. Tapi walam tu takob dalan ora den tampa apa iki lah ibadah wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33 sing telu nggih kula tak keluarga sing 30 poin tak kasihkan umatnya Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima sing wukufe mboten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa tampa jenengane ciri utama wali ku pede percaya napa diri Salam madha Pak Amang Kosmangsani bertolak sopuh wong min Arafat sange Arafat wana jalalan tumurun sopuh wong bil Muzdalifah eng dal Muzdalifah. Boleh krikil. Nujia mengkotin undang sopuh man fil manam eng dalam waktu turu. Yabnal Munkathir. Niki kenang tenang ngaji niki. Yabnal Munkathir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi malah pangeran tinggal tersinggung. Dari pangeran Yabnal Munkathir. Atata karomu ana to marai lomo sira alaman ing atase wong kala kok kang gawe sapa man al karoma ing kemuliaanan utawa ing lomo ing derma. Kuwe kok marai aku lomo sing gawe lomo iku aku. Ata judu ana to nglomani sira alaman ing atase wong kala kok kang gawe sapa man al juga ing lomo. Innallaha ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad kafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Wakofa kang wukuf sapa man bi Arafata ing dalam tanah Arafat qabla an akhuka. Sedurunge tau gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat bi alfi amin kelawan jarak 2000 napa? Rasulan Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol hajjatu fi ba'di sinin. Dan ini paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku be ulama be kabeh. Aku itu tahu haji tiba di sini. Fanim tu benamat di silkhif wa mina. Faro'a itu malaka ini mongkong ningali ingsun, mongkong nyipi ingsun ingroh malaikat loro, kot najala minas sama. Fakola ahadu mali sohibi.
Ya Abdullah, ata'lamu kama hajja baita rabbina fi di sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialek. Kowe roh sing haji tahun iki piro? Kala lah ora. Sing cita jawab kal 600 alfin. Sing haji saiki 600 sen. Nah, iki kali juta nggih. Kali juta mesti kali juta. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman niku mawon pun 600 napa? Alfin, pinten 600 ribu. Suma kola lagu, atat dikamku bila minum, kau rasu ditompok bira. Kola lagu. Dari malaikat yang ngerti aras. Kol sikta tu anfusnya, tonton 600 si ditompok mau minum. 6, orang meri. Tentang, betul-betul. Si ditompok mau sikta tu apa? Anfusnya. 600 ribu orang, sing ditompok mau minum. 6, orang ngeri. Nah, kita kaji Markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, ayo kaji kok bukan uji tombo bicara nih. Kaji bisnis, kaji warisan tanah sengketa, kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa? Umat, kaji bisnis catering, bener 600 ribu uji tombo mau cita tuh apa? Anfusin mana? Ngeri bener. Utau kaji gue pantas. Nyuwun kiai sing sowan kula Gus kula ben kaji. Lah perkara napa? Kula mok katok. Wong kaji iki kok perkara katok itu. Biasane nak ka kan tak paket mek. Lah dene mok kepen ka ben ora katok. Yo ana teng ngene kok nampa piye niate kaji ben ora katok. Ben ka? Ka. Sumarta fa'atil hawa. Ngeri nih, terus malaikat loro munggah ning langit fakum tuwa ana marufun aku susah moto 600 ribu sing ditompo mok susah fakul tuwa kok bisa cek silakane aku ayo aku ono ana biaya di kita di aku lah aku yang ngarap ditompo moto 600 ribu sing ditompo mok moto aku termasuk wong nemu dadi kaget CPNS sing daftar ribuan ditompo kok 600 Falamma waqaftu bi Arafah. Semangkare uga pompo ingsun bi Arafah ta ana ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Ra'aitu mongko ningali ingsun al malaikat ing malaikat loro kat najala minas sama ala adati hima. Fatalama ahaduma alal akhir. Wis wae salam-salaman bapa lae Abdullah. Atadri ma hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya napa? 6. Terus hari kedua nggih niku sakwise wukuf di Arafah kan mereka ke Muzdalifah. Intine sakwise wukuf di Arafah pas mara teng napa Muzdalifah berarti malam Lailatul Nahri. Lailatul napa? Nahri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maka kama rabbuka fi ajr qolala. Qul fa inna huwa kulli wahidin nasita al-mabulin mi'ata napa? Alf. Dari 6 orang yang diterima itu per 1 orang iso nyafaati wong 100 sen. Jadi sing ditampa wong 6, gara-gara wong 6 iku per 1 orang diberi hak nyafaati 100 ribu. Walhasil akhirnya gendol-gendol 600 ribu. Malah napa? Ketampa. Wakot kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Kol fantabah tuh. Mongko tangi sopoh ingsun wabila itu tetap kedua yang sudah menasurur sangking kesenangan malaya alamuhu illallah orang-orang yang bersawa kecuali Allah itu bila karena nampak sebuah Allah hujjah yang berperang si haji jami agum yang sekadanya hujjah wa mana harum lantaring sebuah Allah yang hujjah biron yang keapi ane wajudan dan kelomanan biron yang keapi ane wajudan dan kelomanan walamnya jalan orang gawe sebuah Allah minum sangking wau sing wong sing hujjah-hujjah wau syaklian wong sing cilokong wala makruman dan orang wong sing dan alang-alang isang rahmat wala matruh dan orang wong sing ditolak ini cerita-cerita nopo cerita-cerita alam tapi ini kerumah nonton aja dan sama di maturnuun di ulama, di wali cerita-cerita alam jadi sing haji misalnya saya kira 1 juta kira-kira sudah ditemukan nak 600 semua orang 6, 1 juta muda kira ya rola asan orang puluh kira-kira sombong orang puluh. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata. Nyatanya nyata. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab itu orang ulama. Tiap kita mati saya ulama, ini misalnya kata bisir di asrori. Atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan.
Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus seorang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat. Jamaah sholat itu menjadi sunat. Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur, atau kesalahan prinsip, atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak nopo ditompo. Itu nunjukno bahwa Allah di tradisi syafa'at. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan hasilnya sampean nopo tompo lagi. Misalnya pulau sholat, wapian, terus dipengaruh, nggak dikajak. Ini kelar ganjaknya mesti setengah mafia. Mau sholat orang arah juga tenang. Dagangan tas sewa, nanti kelar gaji. Iya, ya. Mesti setengah markus tidak-tidak itu marah gampang kelar nopo. Andai kan warisan itu murni milik kita, karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan nopo? Sengketa. Ini bos. Paham ya? Iya waktu balik ke salam tamblek dengan aku, misalnya Mustafa salam tamblek. Nah mungkin kamu Mustafa itu. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika ada kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa nak ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing rajin tompo gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak cerita ini, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi, oke itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Itu agak soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini menghentikan Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayyatin. La ghirata lahum bidin. Mereka itu bersekutu dengan iblis. Karena tidak ada wirohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Jadi kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sampean gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu ora pati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah difonis apa? Karena kita butuh hero, butuh hero. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong saleh-saleh kok Mustofa Rudi ini ora bisa itu ya biasa. Ora Universitas Kristen api ya. Ora rumah sakit Kristen api ya. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Nah contoh juga. Wisin, masjid Islam apa gereja. Wisin, rumah sakit Islam mengkas mengkis rumah sakit Kristen api. Wisin, masjid kalah api ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya hira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alam nyata. Ini rumah nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, katrol kesalahan yang punya hira. Ini kesalahannya orang yang punya hira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Karena sebelah ini TV, uang kedunan, pegawainya tahajud, sholat duha. Mau terima jadi supir. Mungkin aku keluarin tak, sehingga kan uang kartu anjir tak, beli wadar, rata usul. So, karena dia majikan, tetap harus dipanggil Tuan Putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang hiroh, nasibnya, Alhamdulillah, penting kerja halal. Gimana tak, padahal juga masih kan bisa blaster kayak setan karam. Oh, soleh gak sensitif misalnya. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia gak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang tuh. Lalu kalau gue balik mata teng poro kiai, aku buat ijmi buat sekuler lah. Cik bid Allah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kau itu nggak mau dilawan Hukum Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang sholat yang paling pantas itu jago gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati.
Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Luwih susah meneh sing sugih ra sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Nah, nak Ruben Mustafa itu sapa meneh sing luwih sugih luwih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika ismi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jauh. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mokal. Kayak apa? Kayak apa? Mokal. Kulo nu menangi sih, kulo ana tamat gelem salat iki iki sak daerah senenge ra karuan. Sak iki tamat salat ya, sak tahlilan biasa. Bisa koyo aneh, ana tamat kok ora. So. Ternyata ini berangkat dari wiro-wiro, kesalian-kesalian sing punya wiro. Jo sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non muslim. Utawa dalam konteks internal Islam jo sampai Islam soleh di bawah ketiak Islam ora. Kulo nu di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulo nu di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di niku santri soleh melarat kerja jadi supir, supir Cina. Suatu saat Cina niku bangkrut. Kalau hasil saking bangkrutnya bingung bengi-bengi ku golek londo. Jadi ini juga golek nombe supir. Oh toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat, golek nombe santri. Jadi kalau kulo nu benar. Ini aku terjenengan, apa pikir haram. Nah ini cerita, betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk, yang dialami teman saya. Piring Jepang gak bobok ini, orang-orang. Nah ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental, kompetisi. Yes? Kalau tidak, kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hadirnya itu ditompok kangelan, karena tingkat birohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi? Kalau ada anjaran niai sama tak cerita ini. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat, tanggara ada tahlilan, ada apa-apa yang diundang masyarakat itu pulau. Kalau ada yang teko tepat jam setengah tujuh. Jadi ngomong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai pura di sini mesti terlambat. Kiai di desa saya itu tiga. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulon itu kalau tepat awal terus, sampai tiga kali. Ngomong sesuai sungkan, maksud kalah di sini, sesuai tiang-tiang takut. Orang tersinggung ke sini, tepat awal orang kanjanya. Agama zaman akhir itu nasibnya kalah sampai tiket bis, sampai tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal. Kata. Coba kalau urusan agama sampai terlambat sampai seperempat jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampean, kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah kuapat itu harusnya gini Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat, check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean tak jam sebelumnya tak antri subuh. Lu kalau sampean awam-awam total saya tidak tersinggung. BLT ya terlambat, tiket bus terlambat, pesawat ya terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini tidak kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Bahasa ini misalnya pengirang ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa memang murah-murah kan? Saya ingin putus wanita terlambat, saya ingin putus wanita. Pokoknya saya ingin sekali, satu sih, tok pengirang juga kalah sampai tiket bis. Ya sih, kok sopok ilmu ini, sopok suangil-angil, atau dalil-dalil. Ya ini contoh gira, contoh apa? Contoh gira. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti, dia biasanya jam lihat fenomena itu.
Mana kalau ngasih tunggu budi-budi tepat pak, tak hormati betul. Nah, saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngasih saya enggak? Enggak, harusnya lebih hormat. Lu kalau ngapain ngasih, saya ngasih tunggu budi-budi atau budi-budi. Misalnya ngatuh, gue ngopi tenang. Misalnya ada duit, gue duit tenang. Kalau pas ngasih, gue duit. Minta ilmu, gue tenang. Betul kalau ngomong, ngasih, ngantuh, wano. Baru gue alamannya raro, golek-golekan. Gue kriminal, kenapa? Kriminal. Uang apa tuh rokok lera, regane tak mene, duitku tak mene, kok kembali tak mene, susuk tak bareng ngasih halaman error. Ini kriminal, kenapa? Paham, suarganya ditutup gue terlambat, paham? Biar tahu, ini contoh giro. Ini contoh apa? Dan giro ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nombor perang, mereka cemen matur dengan Nabi. Jadi Nabi enak. Diwarai Quran, iyam taskum korhum, fakta demas dal koma korhum. Wong kafir lu gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi kekafir? Kekafir. Gue jadi demi pengiran luka, kamu ngegerem gak karu? Kulon tani di jamaah teng Bojonegoro. Sak niki sebagian pentah gara-gara mandi lem provokasi kula mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Wis tengah papan tuh tang yo ra kan ben katokan cekak nyolong pitik. Wong kuwi terima kasih tetep sambat kan ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang to. Lho kok ora kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan to ora. Ngiyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo. Secara bahasanya kadang kula wedi. Tetapi kula nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Uang sing dadi lonte puluhan tahun kira pirang-pirang yo sing istiqomah ya. Kok gitu dadi ngiyai ora prospek ora wani istiqomah. Uang sing dadi wong nakal yo akeh sing tetep kere tapi istiqomah. Kita dadi wong lek pemutung. Masalah musuh dia ngotong, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menonton yang latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Gitu jadi musuh lah, gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja, wadino rakoran pelor, wadiuntali, kegeri rakoran. Kukusiran, pakai ini jari kulau, tantri kulau, kadang kulau, penggemar kulau, kayak kata. Kukus, moco-moco, mopo, tau-opo, tangun, talo, tau. Aku campur, ya. Cangkem, mungkin aja buat latih. Yus, biasa. Wong maksiat-maksiatnya wani mati, kok aku jadi gaya, wani apa? Mati. Bangunnya aku wong sholah model apa, aku wong sholah model. Dengan kulau ngiyain, pwede, pak, pwede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi, membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini wong intakun ta'lamu innakum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang bayar tarjuna minallahi ma la ya. Kita rojani Allah gak lah. Kalau ini cerita gitu, yang jamaah ngaji kula. Uang ragilum kaji di duit itu medit-medit itu. Uang kaji regane mau telung ewa. Kaji itu paling banter batangnya rupiah. Bisa larang duit parkir. Laka buatan semua. Nak umurnya uang rata-rata swidak tahun. Kaji mau telung pulang. Sampai nabung si dina telung ewa. Ini sejak mulan itu untuk telung pulang ewa. Tiga kali tiga, sangang pulang ewa. Nak sejak mulan untuk sangang pulang ewa, sepuluh mulan itu untuk bina. Sinten? 900? 900. Peng swidak tahun, itu berarti kayak di duit swidak-swidak. Di uang nak dino buat duit telung ewu, swidak tahun di duit swidak. Kaji mau telung puluh tahun, berarti regane kaji 1500, mana ras duit telung ewu, gak tau. Regane kaji mau per hari 1500. Makanya kulon sering ya diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Rasio, makanya ya, mandu agama itu harus berilmu. Ojo mau berkirok tok kuasi gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat pikir itu hilang. Katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir.
ketimbang uang lebih terminal, peron. Uang TV Vision itu sebagai sponsor lebih mahal timbang uang apa? Parkir lebih murah timbang uang apa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu seumurmu di duit sebisa juta. Dan nak kasih tolong 10 juta berarti kasih harganya bisa per hari mau 1.000. Lu mau ngilangan tolong 10 juta, gegeri rakarun. Ngekei pengeran tolong 10 juta berarti zaman podokarun jumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditompo. Mergo ora ono hero blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nunani, nangis lho. Ya yo kadang sing soleh itu sing nakal lewani wani di aksi nganti malam hari. Soleh malah ke kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritoriale. Kadang kita dadi wong soleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awal dibentengi iki wis dibentengi jimat. Mati. Antara kula iso sabet dibuka. Iya begini. Ini contoh-contoh hero, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hero. Kenapa orang soleh itu kadang hatinya masih susah diterima? Karena kesalahan ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usulah, sama cari nanti, kitab Afatil apa? Usulah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, mau soleh kabeh enggak diridani. Terus Nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jare pengiran, karena enggak pernah kepengen radi seno Islam di seluruh bumi saya. Artinya enggak dikira, jadi Imam Ghazali enggak. Dia ini pokoknya asik ibadah di kampungnya, asik nyaman di kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro di Solo, misalnya moro Kota Baru. Tinggi tu, bumi ni kena tetap ayah pangeran. Lu kok pangeran nak disembah? Lu kok ni kena tetap mangan rezeki dia pangeran. Pangeran nak disembah? Kurang wajar kan? Harusnya setiap mati Islam tu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh. Tapi kamu kemana ada kampung preman? Nanti kamu tersinggung. Lu ni kena lawang, nggak ini bumi ni pangeran. Ni kena lawang, nggak mangan rezeki ni. Kok pangeran tak diurusi kupi? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah, saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu orang tahu tersinggung. Blas. Ketika maksiat ning dindi, saya juga bangga ngomong dolem, kita ngomong soleh, atau ngomong bangga, kita? Aku sumpahnya kajinya ras ditompok gini, sholatnya ras ditompok. Mana kalau mulang dengeri ini, gak nyaman, tak anggap mawon, kalau harus nadinya ngomong dolem, duit sel-sel kesalahan. Mana kalau ben kowe utang dia sampe kulo tadi wae yo maksude ben ora sampean asal usule. Kamane nak wong dolem iso duwe cabang kedoliman, mosok wong dolem ra duwe cabang kesolehan kok repot to kira sing nang nang kok wae angel. Mana mung sopan kok mung kowe soleh ora ngarep dadi wali nak ana tak kok tak omong. Ngene nek dibaptis ngene ben umat. Umat soleh maksudnya. Ndak biar sampean tahu sama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ana nasrul Islam? Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong saleh kok engko amar betutut. Wis ngono jaman tukaran ke bojo. Bentukaran diadu adil tawakal. Wong sing dunya sementara, kire lah. Malah gomo digowo-gowo alasan kire. Kita miskin memang tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Pulau melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham, saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin.
Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena itu parah, itu lampu merah. Nah, miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau sudah ada ciri ini, kenapa wong-wong itu orang ditombok haji? Karena kadang kesalahan mereka tampal di kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena kan, nah ini semenjak ngaji ini kan kalau mulia anak musim haji, karena ini bulan Muharram, mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, no? Muharram ya. Jadi itu sampai biar tahu, peta masalah di kersana Allah. Sampai ke dunia tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, dan macet, kenapa kesalahan tidak bisa di... Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalahan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya, kenapa kita tidak punya sel-sel kesalahan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah merasa ada apa-apa, ya biasa-biasa, wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarannya aktif mesek-mesek dari menawani jasa sampai pangeran malah biasa-biasa wah senengnya ratenanan menjaluk oh tekelek kenapa? Aku cuma dikasih rapi tompo deh buatan itu nanti, buatan itu makanya mulai saat ini tobat gitu, oh janji gue kulon mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan soleh, jadi sosah dan fatal mangsal. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezolimi, lewat perilaku-perilaku kezolimi. Kata suau iyam saskum korkun, fakoh demas sal kauma korkun. Kalau kezoliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi lho ke Jakarta, iso beredar untuk biduan, untuk dinti. Masa kesalahan gak iso beredar kemana? Itu tamparan ketika kezoliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana, masa kesalahan dingin-dingin saja. Melamin kemulan. Nah ini kesalahan sehingga dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang dengan kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim api-api Nabi. Bisa urib-urib yang ngalami perang. Nabi Muhammad tetap menang. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham? Jadi kamarnya gak ada sejarah orang soleh itu dingin-dingin saja kurang. Lopo diruangi pedagang India temansang ning Aceh, nara demi nyebarno apa? Islam. Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam, mereka rela meninggalkan keluarga untuk Nasrul Islam. Ya, kalau nuruti seneng, nuruti nafsu ya seneng nengok mas. Lopo mau yuk. Kalau di ini aman tuh tetap Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan tetap Bojonegoro. Tadi ya jam segini saya nanti ngajar. Padahal ya itu tadi, kalau ingin cerita anak saya sakit 10 hari itu. Kemarin saya tidak ngasih ke Bojonegoro, karena mau saya tinggal ke Jogja. Itu harus dilatih, orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluar. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluar. Oh mereka bisa ngedarkan kezaliman kemana? Kok kita kesalahan? Nah, ini salah yang keringinan. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah dari ridho sama mereka. Kurang tahu di sentimen agama. Bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lumangan rezekinya Allah, kok Allah rasih sembah. Sing dipanggoni bumi ini Allah, kok Allah rasih sembah. Bangun menungso, tarah menungso. Kita enggak biasa-biasa. Kalau kezaliman di mana-mana biasa, dari urusan dewi-dewi. Ya, misalnya urusan dewi-dewi. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolen sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Lah sire sing saleh jajan ning daerah dolen, sing dolen jajan ning daerah saleh. Nek iku sing malah kita asline. Akhire generasi saleh pas wetok sentek. Mergo anak wis kejajah gedoli. Kedoli. Anak mulai seneng pornografi, pornasi. Kuwi ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetep dolen, ekspansi anak melok to. Kuwi ora tau pun diri dari pengiran kocak apa-apa pun ini tenang dong, ini buat kuyan ini sing ngaji, sing rontok serp tapi tenang, mana tak diri, maksudnya mau tenang nah, aku lo paham waktu ini aku lo ngaji sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah ning Rasulullah betul ini kutipan sang ikhya, sehingga ini keutamaannya kan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
Yang nomor ini gue 312 ya, 312. Yang fotokopi tunggal ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru ya anak Umar bin Khattab, berarti nomor berapa gue? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tak perlu lah. Betul tak perlu. Ayo ngerti aja. Islam. Nakar kan kira di nopo Jumat itu. Ahad berarti cek tak perlu nih. Sesuai cek tak perlu. Muka rugen ora kaji ben melok. Lah ngaji ngene iki yo nglawan setan paham. Anggap bae kembalang jumroh saiki. Mergo padha-padha nglawan nopo? Itu ada seorang ulama diwiridkan khusus melindungi diri dari setan. Lalu metu ke masjid dipeduki setan. Hasil intinya cerita ini, Pak Rukin, kulo niku setan. Lha napa tan? Kulo gadah kompensasi politik bae jenengan. Syaraté sitok wiridan niku diajarno ning sinten-sinten. Nak jenengan ora ngajar wiridan niku kulo damir bakal tak duduk. Jadi Rukin pinter. Lah aku anut kowe berarti takut setan. Demi Tuhan, kebaikannya akan saya ajarkan ke siapa sah? Ke diri utama kebaikan diajarkan. Ini kata teori tadi, kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajarkan. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai ek. Mana ngantung pulau? Mulai urip sing gagah itu. Wah, akhirnya lah kok sing gagah. Dan nak kira itu gagal, rasa kira itu gampang. Itu teman-teman. Kalau yang tadi melarat, saya tidak tahu teman-teman. Ya, itu dengan. Ya, taruhkan itu dengan. Mohon tadi kita masalah kaji nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tambah mahab bagi tangga ini. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'a ba'da mauti Rasulillah. Ya, ini tentang Umar bin Khattab. Yabki engkang nangis sopo Sayyidina Umar. Wayaku lan dawuh sopo Umar. Ini dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Ini dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi antau umi ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Kemane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Lako dikana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak saya yang menusuk alih yang atas jifir sing saat ini mimbar sing saat ini terjadi di Medina ini ku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar paham begini, saat ini Medina yang masih nopo mimbaru nopo Rasulullah karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat itu ya bentuk mimbar itu ya, nopo mimbar, artinya karuan lah, Quran karuan ya. Artinya di antara benda mati ya. Yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini tuh suatu saat Nabi ini tuh gak mimbar darurat. Di mimbar misalnya ini mimbar elek nih, mimbar darurat ini. Dan hasil Nabi khutbah berikutnya. Suatu saat ono Bani Najjar itu tukang kreator kayu. Cara saya yang jeporo Bani Najjar. Nanti Bani Najjar, tukang nopo u. Dan hasil nyarana ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini, mau saya berikan mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar ngukil ke jeporo. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu itu sahabat itu orang nangis sih. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ora tanggo nopo. Itu kenapa sirinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal yang disaksikan banyak nopo. Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Falam maka suron nas. Mongo semangsane akeh sapa anasu menuso, ittakhut ta mongo damel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Gamane ge mimbar sing luwe lek, luwe megah, ya luwe dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fa anna mongko nangis. Apa aljadu apa mimbar kayu sing bekas lo, sing ape dibekas no lifiroki kakrono pisah ning jenengan hatta jalta singgo damel panjinan ya dana ing tangan panjinan alih ing atasi mimbar fasta kana moko anteng apa mimbar pak umatuka moko te umat panjinan kanat ana apa umatuka iku awla luwes berhak bilhanin kelawan ditangisi ilai kamar ing siro
lama farok tahun sebangsa ini saya panjenengan gum eng anas. Jadi gampangannya ini. Ini juga giro lagi masih sepakat. Kayu ditinggal Nabi yang nangis. Kok kue menusuk biasa-biasa. Ya ada ulama yang kurang ajar. Tunggal mati sampai rata nangis. Ada yang nangis. Kok gak nanti rata dengan nangis. Foto-foto aku nangis. Tak nangis jika si Nabi wafat. Mereka ada yang tersinggung. Nah itu nangis yang mau ngeliat. Sementara dia yang tahu nangis jika si Nabi wafat. Ya ada yang nangis. Ya ada. Bi-abi antau miya Rasulullah lakot balar. Teman-teman tumu komin fadilah jika sangking keutamaan panjinan ing dawana ing kersane Allah anja ala to'ataka so'adahu fakola aja minko ilma yuti rasulah fakot ato Allah biabi antawa umiya rasulah kot balaku min fadilah jika inda an ukhbirak an akhbaro kabil afi angka kobla ayyukhbiro kabil jami sedurungnya cerita jenengan salah cerita di sepura fakola ta'ala apapun angka lima adin dalaku biabi antawa umiya rasulullah qadbala gomin fadilat ika indaan ka'ataka akhirul anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa idh akhutna minan nabiyina misaqahum wa minka minnuhi wa ibrahim biabi antawa umiya rasulullah qadbala gomin teman-teman tumukomin fadilat ika indaan ahlan nari saat temen penduduk neraka ya wajuna seneng sopa ahlun nar ayakunu kot atau uka yang tahu ada sopa ahlun nar kot atau uka teman-teman tu'at sopa ahlun nar ka'ing sirotoh wahum halew say ahlun nar bina adbagi ada ini sernisarin nar yu azabuna ya kuluna ya letana atok nabwa hawa atok nar rasul biabi antau umiya rasulullah wala ingkana Musa bin Imran atau wa hajaron Musa bin Imran diparingi watu sing tatapat jarum minggul anhar sing iso milik nabadi sama azabi a'jabah min asobi ika itu jadi heboh napa jenenge diji-dijine panjenengan sina naba amin halma nalikane napa jenenge mancur minha sangi asobi ka fa al ma'usani sallallahu alaihi bi abi anta um ya rasulullah ing kana sulaiman bin daud atau wa kri dipari angin hudu hasahru warwahu napa sak pelayonan padha karo plakon sak wulan fama jadi ajaba minal buruk mergo buruk tetep luwih cepet mergo anginnya Nabi Sulaiman itu podobek perjalanan tak ulang lalak buruk bertahun-tahun bandingannya hanya semalam sampai ada Allah nama Mahfud sampai ada Sidratul nama muntah khina tarwita lumah sana melaku panjenengan alihi ngatasi buruk ilah sama isabiyah semua soleh tamu konuli sholat panjenengan asub ka ing subuh min layla tika bil abtoh sangking abtoh sebuah tanah mudah menurut semula sallallahu alihi wa abiyah mantum ya Rasulullah ingkana Isa bin Maryamin Isa bin Maryam diparingi pangeran Ihya al-Mauta ing uripno wong mati. Fama za bi ajaba bin nasab al-masmumah. Saking wedhus daging maksude. Sing wis diracun khina kalamat ka. Bahwa ya te wedhus masfiyatun wis digoreng utawa wis dibakar. Faqalat lakad dhira. La takulni fa inni masmumah. Aja mangan sirone ingsun fa inni mung sak ingsun masmumah. Iki saking senenge Sayyidina Umar. Isa uripno wong mati ku gampang. Wong janajah iki utuh. Iki napa? Iki hebat jenengan. Kok sambil wedhus wis dibakar. Iki total pisan. Dadi Sayyidina Umar nganyak Nabi, saka tumbal janajah piye wae wong iki utuh. Iki napa? Utuh. Dadi luwih gampang ya cara tangi potensine iki gampang. Iki wedhus mung daginge tok. Dibakar iso ngomong padahal wis protol. Wis dibakar bisa. Mulane. Dadi intine hebat kan Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ngomong dhewe ora ayo iki bukti hilang ora ayo napa iki kan jenenge apa maksudnya Umar ngomong dhewe iki bolak-balik bukti iki ya sampean ora isin piye wong Islam saiki iki misale demam metal sekunder mati wong golek gigi ora ana golek gigi hadis muslim lho ngono kok ora arep pinter sego paham ya wong panjenengan tradisi ora dene apa ngono utek dhelek wis ora arep dene tak nak cuek lah kerana orang tidak boh orang orang ini. Kalau ni buatkan sombong, kalau mau mantap tenan, kalau visual koman, kalau ni ngandis adik tiap diri sini tu Quran, si Quran besar, buatkan Quran tafsir. Kaca berapa? Lele kesini ada apa Quran? Mentu ku Quran, buat tu ku tafsir segede gede. Siapa tu enak? Tafsir orang ahli wong alim. Aku yang alim ngarang itu kok. Ku tafsir barang angger cukup ya. Kalau ni kata tafsir paling berapa judul ni? Lain aku cuma satu tujuan. Dia nunjuk nak senang mana? Bukan aku nunjuk nak pengiran. Aku pertama diri sih lingku baik Quran. Dia urusan itu senang. Dia rasa itu jangan bohong. Senang tak dia alasan nama. Tapi ada kalau kalung khusus alasan apa? Senang. Makhluk mana tu kalau kalung larang larang. Kita punya giro. Khusus murah makhluk orang jelas.
Rawang wedok sing ditekir lagi kuwe ngono. Mbok asal usule piye ora jelas. Karo kae piye ora jelas, penting diutus Nabi kon rabi ngono to. Iku nak mbok tukok nek gelang rego 3 juta, kalung 2 juta, 6 juta. Quran ning mushaf regane piro? Ngono kadang takok semurah pundi. Ngono ora tau tersinggung, lak utek elek ora tau tersinggung. Coba ya, dengki kulo nu faktornya kepingin buatan tersinggung maupun pengiran jenar tersinggung. Malah kulo nu pokoknya amal-amal sing dadi nompar pengiran kulo lakoni. Senak contoh sing lucu lucu, macam kulo rahsia sing berat-berat. Artinya benono unsur lain pun apa? Aku lo koran kulo nu kuat. Jadi kulo nak peningnya kayak itu kulo sing soan kulo nu pokoknya sing kita seneng koran kulo suka nih juga. Kadang nonton tamu, kulo suka nih. Ya mulai sing seri awam, misalnya wong awam sing gedhi-gedhi sampai sing seri menengah, sampai sing seri kabeh sing engke disaki niku. Nggih kabeh. Nggih kabeh ora terus. Nah itu faktornya ya kira saja. Kulo kadang nak mikir lha yo bojo iku makhluk ora jelas kadang tak tukokno kalung sampai juga. Kanca makhluk ora jelas kadang kita hormat yo ndek juga. Ini kita buah yang memandu kita sampai disenengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah. Wis sitok wis cukup nganti udal-udalan. Ono dua kok ning dhuwur ngibet nganti subhanallah. Engko bareng nulis Quran ora eling Qurane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Mulo apa mbuh swarga kadila ra ditampa ngenteni ketapaatan wong nem. Amane kena anggap ben resiko hati mesti tampa terus ngajak wong sing riwan ditampa, tapi sing wis gelemane ora pati mati. Ini sing paling dadi kula terangno sing masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggep pinter dadi nabi Umar. Dadi dianggep Nabi Nuh kurang visioner, kurang napa? Visioner. Niki logikane kan niki lho sampean delok. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonokromo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Sehingga komunitas soleh ora tau adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tau dakwah ning iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografine ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong saleh sehingga berpotensi sing saleh utawa anak wong saleh kabeh to dolim. Sing wong saleh iki ora tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku cuma Allah gak ridho kene, ora di sentimen blas. Lan bener pangeran ning ngene crito iki, Allah gak ridho blas masuk anggere bumi ibadah rino poso. Karena tidak pernah menyebar kesolehan, sementara tetap baik wilayah kejajah kembali. Bagaimana kita diri dari Allah, oh, modelnya ini aku piye? Sama naruh percaya tegak neng naruhan, naruhan itu warung paling terkenal. Lo warung apa tuan? Lo sing duit oleh iman bagi tuan. Mereka paling kalau hormat dia kita takut. Gus Wong biasa oleh menghormat tenar. Kau Wong itu seneng Wong akeh dijajan akeh. Nah tujuannya apa? Iya, nak kerap aku ngomong beneran, nanti di warung itu rakyat. Ya. Lah nek aku ora menarik terus akrabe mbok wong dole malah kenangane mbok Kiai Walek mbok wong dole mah. Kita itu bisa kok dakwah dengan cara yang tidak sok niai itu bisa. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul is. Paham? Kalau bela ini malah, kenapa wong-wong soleh yang gak dikira, gak diridani? Wah logikanya jelas, sama itu mau. Ini misalnya komunitas dolim, ada pornografi porno aksi, yono pornografi nyata, adegan ranjang, yono pornografi lewat media, gawe tabloid-tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Ini sing soleh menunak, kelunak. Orang tahu menyebarkan kesalahan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjadi oleh ini. Sementara ini tidak tahu tersentuh. Lah, anak orang kasil mutong, kalau sekarang Nabi Nuh tidak kena ditiru. Melani dari Siti Omar nak nanya Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah musuh, iki kan menghancurkan total. Ibu dari Siti Omar ini keliru. Akhirnya wong dolim, orang ono sing lahirno wong soleh, berarti gagal. Nah Nabi Muhammad gak dari Siti Omar, nak jenengan sahali. Wong gendoh-gendoh, wong durungak, no, bapaknya gendoh lah, anak-anaknya. Oh.
Berarti si Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril, jadi Nabi mungkin bapaknya urung Bril Jibril, tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif gak? Gak. Makanya kulo nu matur wontenan. Kulo nu bolak balik matur. Nganti saat ini santri kulo nu wong Madura, kulo nu hormat wong Madura. Jadi satu Muharram kulo badhe dolan teng Madura. Insya Allah sejarah. Kulo nu dua santri Madura sing asli bareng. Di kulian teng sarang kulo hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Iku wong Madura sing do dagang. Bareng setengah sukses ngajak ponakane adi. Madura kan gak peduli ambek adat setempat. Wae ge musala musala di pinggire di pinggire pura Allah. Wae ge musala ge napa? Pinggire wong Buddha di hidup itu atau pura yang melihat tau. Lah wong Jawa kakan mudah lah. Akhirnya apa? Generasi putu wis mondokne sarang ora sekedar Islam, ngalim. Jadi ngaji mbak kula. Kula hormati tenan. Sampai saya beri bukti khusus. Mergo Islam iku piye wae ana iku baru kae ekspansi, baru kae aktif. Cek iku lewat pedagang, cek lewat penyanyi, cek lewat gendo-gendo, pokoke wae wae lu Islam iku barokah nggo eksistensi iku baru kae wong aktif. Saiki misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi nek arep masjid tetap dadi siar Islam. Tetap apa antus lah masjid tiga hari loh ya. Ya apa antus masjid tiga ya. Posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi muslim. Karena dia aktif. Tapi nak gue soleh pasti. Tetap tempat itu sebagai bangunan liar. Atau tanah yang netral. Iso tiga prostitusi. Suatu saat iso tiga gereja. Tiga ini lah. Wong gue soleh merangga bepopok. Ada setengah golem. Tapi faktanya gamet. Masjid ini maksudnya. Artinya itu piye wae. Baru kayak aktif itu ada. Paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mengenai saya itu tobat, songko mental-mental pasti, itu tobat. Mohon, mengenai nangis, gusti. Ya rasa murah saya lakukan itu nangis si Farco, maksudnya lakukan itu nangis si Far, si Far agak modal. Maksudnya lakukan itu nangis, cara itu tobat itu lakukan kesalahan, terus nomor loro prosedur itu si Far, tapi nomor tisu merombak, nopo perilaku salah. Paham gak? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nggak gue paham fatalistik. Iku ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing dolim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan kok bisa beredar bahkan di komunitas wong do wong dolim. Iku misale anak-anak wong dolim saiki dadi so. Wis contoh gampang Indonesia baru kaya TPQ TPAN. Mungkin sing mulang yo wae kaya men macak. Mungkin yo muita itu wong seneng organi. Tapi karena satu perilaku aktif, berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPQ TPA? Padahal orang duwe sanad maca tajwid, yo ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap barokah aktif ini ada, berapa juta anak kita yang bisa baca Quran barokah TPQ TPA. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, tetep salat. Akeh sing anake poso, bapake urung poso. Bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetep manfaat. Malah dikritik ra ono sana, ting tak jual sih wong nganggur ngono you know? Wae. Yo gampang iso ugon mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Nang ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah titik. Ora ono ae. Wong dia nek ono dhewe ngadepi pangeran yo meriang. Modho meriah nggih maca ki Wahabi Muhammadiyah ngadepi pangeran yo napa meriah sing ra meriah mesti tok wong sing berjuang muga diitung syahid diitung napa termasuk berjuang ngembangno Islam. Kulo sering diprotes kusina tok dekat ambek jamaah tabligh Muhammadiyah matu wong alim rohku salah ambek ra salah kuwe iku sing guru-guru jamaah tabligh ono Muhammadiyah ono NU ono LDII Wahabi po ya seneng nggih ngapalo nama-nama paling kueku nganggur, tapi tebakan ku jelas, mergo kueku lah aku kan mikir kueku ya raih, mau di pekerjaan tetap cara wong ya ning didi mulang, ya ning rumah no jadi ra tempat aneh-aneh kueku oke ada ya pantas nganggur gue ilmu-ilmu ini mareni, mari ramutu apa yang mau jalu, N.O. Yora paham ya? Anggulan wajaran ngiyain pengurus-pengurus itu sewan bulu. Gue jenang dari NU.
Nggih pokoke kula ben nggih seneng mbah Muhammad ya nggih seneng pokoke wong saleh kabeh seneng. Aja ngoten nek sing jelas. Lho jelas wong saleh tenan wong saleh. Ora ana jare sing jelas jelas wong saleh tenan wong saleh iku mending justru sampean wong saleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alaikum wa ala ibadillah. Ngono nang le wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nek kula boten wani ngeleh mending ngono. Oke assalamu alaikum wa ala ibadillah. Solihin, solihin. Ya siapa saja sing nopo. Makanya ada lewat ngaji niki harus ada punya gini. Jangan sampai kesalian kita kesalian sing pasif sehingga akan menghancurkan nopo habitat kesalian itu sen. Lan ibu cucu kula sering nangis iku. Kula kuwatir kula setunggal nek sampean mati wis ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran kuwi ya butuh seni, ya butuh hiro. Lunga antuk duwe antuk apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita sejak kita tradisikan di mana uang seneng bakas Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum alam. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Langko nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah di dona gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal cekak ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri, padha sumpah, tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan, bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau tidak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya, aku hafal Quran lah ya. Membuah, hafal Quran lah, rezeki kok aneh. Aku nyai lah, tapi nak duit kok aneh. Aku buka adik ini duit. Aku buka adik ini duit. Salah-salah itu salah fitoat, salah dalam proses itu salah mengkriminal, kenapa? Serana tak ada, belak, serana tak apa? Harus dilatih, ya itu tadi, makanya tadi, ngaji tadi itu penting sekali. Kulo setuju oleh pendapat Imam Ghazali menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat oh. Karena mesti terjadi, dengan kedua pasti terjadi. Orang pasti terjadi. Jajal gue tengok-tengok yang ngomong wiridan, terus anak melarat. Kok Cina yang gaudangnya, orang yang nunggu ini, anak golek karyawan. Jadi golek yang melarat, lah om ame iku, ayo. Korban pasti, iya gue. Kok pantasnya kan jago gue? Coba kalau kamu aktif. Ketok soleh, uripe standar. Terus gue tok berkarakter. Itu wani sopo. Pemenang yang mencurang terus malah rana wani. Gue jadi gue tapi tenang nih. Enggak mungkin kesalahan yang pasif tidak dijajah kedoliman aktif bukan mungkin. Mohal. Itu coba gampang itu, majalah pornografi. Yang aktif terbitan Jakarta, kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana, sing gambar kelinci, itu dinti. Sementara kita sing soleh, muto kopi ini loh, kakelan. Ngomong soleh, itu air merah karo. Oleh pasif, gue centeng ah. Ngono itu suaraku. Memarahin itu pet. Biabi antaum ya Rasulullah kota anukun ala kami fakola robila tazar ala radhi minal kafirin ada yaro. Teman-teman masuk nosopono ala kami sampai dungo mau masuk no robila tazar ala radhi minal kafirin ada yaro. Walau tak tahu talamun masuk no panjenengan ali nabi misilah lah halak nakul luna.
umpama jenengan maksud no kulo kasus Nabi Nuh, wah kulo rusak sedanten. Falakot wuti agohruk gegere jenengan tau diinjak-injak. Wa udmiya wadhuk raine jenengan gak tau babak bel. Waku sirat rubah iya tuka jenengan yang untungnya gak tau sempal. Fa'abe ta'antakula illa khairan jenengan buat nanti dongak noteng umat kecuali baik. Fakulta Allah makfiri likomi fa'innahum layak. Iki nunjukno Nabi itu visioner. Apapun kecewanya Nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar. Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Mumpama Nabi pasti kumutung kayak Nabi Nuh, habitat kesalian punah. Meskipun kezaliman ya punah, tapi kesalian yang juga punah. Berarti kan kosong-kosong ke satu-satu. Intinya tetap kesalian tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah, dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina, sampai liuzirahu ala dini, itu barokai aktif. Intinya barokai apa? Ya barokai penuh perhitungan. Makanya saya dinamar, anggap lu kurang nama perhitungan. Makanya dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah, jadi kan di sepol, sang gampangnya. Makanya itu terus, no. Bi'abi antau miya Rasulullah qadid taba'ata fi kilati sinnika wa qasri ummika malam yattabi Tuhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Umure Kanjeng Nabi mung suwidak telu, umate jutaan. Dakwahe Nabi mung 950 taun. Mok sing iman mung 80. Nggih, 80. Nabi Nuh dakwah iku fala bisa fihim alfasanatin illa qamtina napa? Amah. Berarti dakwahe Nabi Nuh bener 950 iku sing iman 80. Nabi Muhammad mesti gak 3 tahun. Dimulai mulaine mau umur 40, berarti mau 23. Tapi umat jutaan sampai sekarang iku barokah aktif, barokah berjedi. Lu aktif ku penting. Kulo ngrasakno teng awak kulo piyambak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Saniki umur kulo meh 40. Mbek kiai sing wis umur 3 tahun muridé bakal dimuka men mulange kulo kudu dipri mulang. Mereka kula nak nanya santri kula, kowe iku santri tapi sering prai. Lan jenengan tidak, lho tetep aku ora prai kok, aku mulane yo ya mulan. Misalnya aku prai ning kene mulan ning Bojonegoro, dadi prai tetep kowe, aku ora tau prai. Dadi sregep aku iki mulane. Lho kula prai ning dino to. Misalnya saiki santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai, kula mulang teng omah. Aktif kan? Ya akhirnya itu santri akeh, nah contoh pidol-pidol gini tapi gue sementing ngur, gue rame-rame. Ini termasuk ciri utama Islam si arti, ada maknanya rame? Rame-rame, nah kualitas ramu itu ya kuantitasnya kudu mutu, pokoknya gue rame-rame. Mau konser itu rame, mau ngaji rame. Mereka Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi Nuh kurang perhitungan, akhirnya dipasetokan. Lah ini dadi nabi piye mergo ana wong dolim. Wong dolime dipateni. Ya malah ra sida dadi nabi. Engko ndak wae iki tidak wae. Paham ini malahnya saya dina mana ngelem nabi. Lakodit tabak teman-teman anut kae ing sira ya Rasulullah fikil lati sini kae ing dalem sidike umur panjenengan. Wa qasri umrika lan sidike umure panjenengan. Malam ya tabi nuhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Ini ku Nabi Nuh kan lakot arsalanuhan ila qawmihi nama fala bisa fihim alfasanatin ila qawmtina nama aman walaupun amanan teman-teman iman jika klan siro panjenengan ya Rasulullah sopa al-kasir kelompok akeh wa ma amanan lan ora iman ma usirtanin nama sopa ila qawlilun kecuali si biabi anta umi ya Rasulullah lam tu jalis ila kuf'an lakama jalas tanah ini sing mulai harun dengan segala prestasi jenengan dengan segala kelebihan jenengan ewa semono jenengan purun jagungan di kita umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel lam tujalis illa kufan laka majalas tanah wah ya jenengan serang arah jagungan di kita walau lam tangkah illa kufan laka ma nakah sa'ilaina walau lam tuakil illa kufan laka ma wakal tanah. Jadi intinya dengan segala kelebihannya Nabi Muhammad tong menjelma sebagai basariah yang sederhana kerso dahar bareng, kerso rabi wong biasa, ya kerso dahar-dahar sing setara kaya umumnya orang baik. Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi seder. Lalu kalau matur tembuk dikuti, jadi kiai itu haram sempurna. Nah sempurna malah agama mati. Mergo kalau sempurna malah tidak tersentuh, pahamnya tidak tersentuh. Lah anak biasa-biasa aja malah tersentuh.
sempurna itu tidak baik, karena nanti malah tidak tersenyum. Wani keliru ajaran, kiai ku kudu ngalim, kudu di pekerjaan, ekonomi ini mantep. Nah itu jadi syarat, sing sah jadi kiai hitungan jari, dan itu Islam raduwe daya ke. Nak tambah syarat kan, rukin ya melebu, Mustafa melebu, sopoh yang ngeri Islam ya melebu. Lah itu kelebihannya Nabi Muhammad, tidak mensyaratkan ideal. Jadi Nasyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, tapi punya tradisi yang sederhana. Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sing dadi ana Islam abadi uga sederhana. Maneh kula nu maksud dadi wong alim, kula bolak-balik dengan ngendikan Gusti mulya kula ya samene ngene iki. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Napa? Saya kak pulau duwe wakil pengaruh apa malah bahaya. Ini biasa-biasa ya, kadang di duwe, kadang ngurah, kadang seneng, kadang ngurah. Ini normal-normal lah, malah aman, Islam aman. Lewat jalur-jalur yang biasa. Biasa. Ini penting mengaturakan di mana-mana. Karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang da'i, seorang balik yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mereka kakean syarat, kakean apa? Saya ke Islam ana ning Bali baru kaya kiai sing maca muin apa baru kaya pedagang sate ngono. Baru kaya pedagang napa? Lha mung mung syarat po, oleh dakwah syarat kiai tau ngaji. Pedagang sate ne ra sida ta? Lah kowe gelem dakwah marang Bali. Ana ora gelem. Dakwah ngenteni diundang, ngenteni ana sing jamin kecukupane. Oh, suara karo-karupan. Falakat wabwa jalat tanah wa nakahta ilayna wa wakal tanah wa lebistabduk wa rabibdal imat wa ardab takol fakni cerita. Jenengan bedahar bareng kita, nikah diambil perempuan yang perempuannya kita. Jenengan ngangge pakaian sederhana, wa rabibdal imat, jenengan ya kerto numpak khimar. Wa ardab takol fakni kadang gunjean. Wa wadok tato amaka alal ardi, jenengan ya kadang pakanannya ceblok gitu jupuk. Walaik ta'ato bi'aka kadang di sini jinan-jinan dilatih tawadu'an minka sallallahu alaihi. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Jajani tebal kayak dijubuk. Kadang dahar kayak nyisa temdiki kayak didilatih. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah. Umat niru menjadi. Karena kulau piambang. Nanti saat ini kini rata-rata kayak alim itu kenapa tidak senang jubahan. Juga tidak senang aku udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai sing tironane gampang. Ya apa itu sunat jarene ana hadis e. Tapi kaya aku luwe ana hadis e. Senengane kok ana hadis e. Iya ana hadis e sing kaya aku luwe ana napa? Hadis e kok repot ngene. Ya hadis e tak kok iki. Lha iki tenan lho ini kita pegi ya yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Sinten. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi umdada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi umdada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi.